Inti daripada IMT, Injil Masuk Toraja, itu membawa rahmat bagi seluruh umat. Pak Kapolres turut lintas wilayah sih Pak Kapolres. Beliau harus hadir karena di kepanitiaan beliau penasihat. Jadi harus hadir terus. Oh iya. Yang harus didapatkan oleh saudara-saudara kita yang belum selama bertahun-tahun belum merasakan tempat tinggal yang layak. Kita sudah 110 tahun menerima Injil, ya Injil, sejak Injil masuk di Toraja sudah terlalu banyak yang harusnya kita isi dalam 110 tahun ini. Tapi ternyata
masih ada hal-hal yang masih tertinggal jauh dibanding kehidupan normal yang harus kita lihat di luar sana. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh panitia tim bedah rubah ini bisa menginspirasi siapapun warga Toraja yang mampu untuk melakukan ini. Jadi kebersamaan ini yang harus kita lanjutkan. Kira-kira begitu Pak Ibe ya. Ya mungkin cuma ini yang bisa diberikan oleh kami dari tim panitia. Mudah-mudahan Bapak bisa menerimanya dengan baik. Bapak tak apa namankah? Nanti dako pernah diserah terimakan. Mungkin lah kemang kami. Jadi ini yang bedah rumah kedua ya? Kedua. Ketiga juga jangan semua. Oh ketiga, ketiga lagi lanjut. Keempat juga ya. Keempat nanti dia di sana. Karat ke ruangnya. Keempat juga sudah dibongkar juga tadi di sana. Oh sudah ya? Semua anggota yang bongkar. Yang tengah hari udah bongkar juga tadi kemarin kan? Iya. Mungkin itu aja kami dari panitia. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semua anggota masyarakat sini, jemaat Ebenezer Rumpe ya, yang sudah membantu memfasilitasi, juga warga di sini, juga ada Pak Koramil yang terlibat di sini luar biasa. Pak Dandimnya nggak bisa hadir, tapi walaupun nggak hadir anggotanya tetap hadir di mana-mana. Ini luar biasa kebersamaan TNI dan Polri dan masyarakat ini dalam apa itu kerjasama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi teman-teman ini salah satu agenda gitu ya, agenda Injil masuk Toraja. Jadi selebrasi ada artis mungkin datang nanti gitu ya segala macam. Tapi saya katakan selalu selain selebrasi, yang paling penting dari Injil itu hidup harus berdampak gitu ya, hidup harus berdampak untuk masyarakat gitu. Jadi saya bilang itu mau gereja itu punya legitimasi kalau dia berdampak untuk masyarakatnya. Jadi karena itu ada beberapa kegiatan, salah satunya ada bedah rumah. Jadi bedah rumah ini akan jalan sepanjang satu tahun ini ya di banyak tempat. Ada jemaat di misalnya jemaat Rantai Pao, oh kami sekian rumah. Ada jemaat di Samarinda, Pak Pendeta kami bedah rumah di sini gitu loh. Ada yang di Luwu, Pak Pendeta kami di sini loh. Jadi supaya ini mau mengajak saja. Dan saya tahu support panitia itu kecil gitu dari sini. Yang lebih banyak teman-teman hadir semua itu luar biasa sebenarnya. Prosesnya untuk kemudian bersama-sama tenaga, saya dengar tadi ada 40-an yang datang ya. Jadi siapa di clock-in dia itu? Siap semua. Kebetulan. Pendampi boleh itu. Total rutin. Total. Jadi ini luar biasa teman-teman. Jadi memang kita ingin memperlihatkan Injil terus berdampak untuk semua. Indonesia harus dijaga sama-sama gitu loh. Ya. Jadi itu yang pesan selalu kita mau sampaikan. Injil itu harus berdampak untuk semua. Tidak terkungkung dalam tembok-tembok kita gitu ya. Nah, jadi kurus semangat toh, aku minta jemaat, Pak dan Ramil, semua teman-teman yang sudah siapkan tenaga, waktu, luar biasa, betul-betul kita luar biasa. Mungkin nilainya apa ya, tapi kebersamaan kita itu kan penting sekali ya. Tadi kita bilang sama Ketua Panitia, ini apa ya, kalau mau cari tukang bayar, bisa aja diberhentikan, tapi bergotong royong 400 orang bawa bahan bangunan itu ke Singki itu, wah itu jam saja sudah selesai. Itu luar biasa itu cerita itu gitu loh. Itu susah didapatkan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih. Semoga ke depan kita boleh terus sama-sama ya untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan kita. Inti daripada IMT Injil Masuk Toraja itu membawa sukacita, membawa rahmat bagi seluruh umat, tidak hanya satu komunitas atau satu agama saja, tapi seluruh masyarakat. Esensi daripada Injil
Yang paling inti adalah Injil itu kan berita sukacita. Ya. Dan sukacita karena damai sejahtera yang betul-betul hadir dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi berita sukacita itu terkait dengan seluruh hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya ketika sending misionaris dulu datang, yang pertama dibikin tuh sekolah, rumah sakit gitu. Gedung gereja itu belakangan. Jadi rumahnya itu yang belakangan. Nah, itu loh. Karena hidup Injil harus berdampak loh, berdampak untuk kehidupan masyarakat. Kalau saya boleh katakan bahwa Injil itu datang memberikan rahmat. Yes, betul. Rahmat untuk semua orang, bahkan seluruh alam semesta. Amen. Makanya tanggal 3 Maret kita mau bersih sungai. Bersih sungai. Jadi ini bukan hanya sama manusia saja, tetapi memang seluruh isi semesta. Yes. Amen.